Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pipidian Tutorial. Nah teman-teman, kali ini saya menjumpai satu HP punya teman saya yang bermasalah ya di sini, yaitu mereknya Redmi Xiaomi Note 4 kalau nggak salah ini ya teman-teman. Nah di sini kronologinya dia bilang waktu dicas dia bikin nonton YouTube tiba-tiba ngeblank seperti ini ya teman-teman. Gak berfungsi jika disentuh layarnya, terus yang kedua pun dikasih mati seperti ini juga gak berfungsi. Nah, bagaimana solusinya teman-teman? Sedangkan kita posisinya di sini adalah pelaut ya teman-teman. Jadi jika kita bawa turun dan jika kita bawa ke tukang servis akan membutuhkan biaya yang lumayan banyak ya teman-teman. Oke, semoga trik-trik ini berhasil ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, kita coba dulu versi pertamanya, yaitu kita coba tekan on off nya dulu ya teman-teman. Di sini kita coba tekan on off nya dulu ya teman-teman. Di sini, nah di sini ya, kita coba tekan agak lama, agak kuat ya teman-teman. Semoga trik ini berhasil. Jika tidak berhasil, kita pindah ke trik yang kedua ya teman-teman. Kita tekan hingga sampai beberapa menit ya teman-teman. Jika ini tidak berhasil, langkah pertama tidak berhasil, maka kita akan lanjut ke langkah yang kedua ya teman-teman. Nah, di sini perlu diketahui ya, semua trik-trik ini bisa teman-teman lakukan ya. Kita tunggu beberapa menit. Nah, di sini ya teman-teman, tidak berhasil ya teman-teman. Oke. Kita coba trik yang keduanya ya teman-teman. Nah di sini ada tombol power sama tombol volume plus minusnya ya teman-teman. Kita tekan bersamaan ya teman-teman. Di sini kita coba tekan bersamaan tombol minusnya, di sini bersamaan tombol powernya ya teman-teman. Begitu juga kita tahan dalam beberapa menit. Jika tidak berhasil juga, maka trik ini akan kita lanjutkan ke trik yang ketiga ya. Karena di masing-masing Android ya, terutamanya di Xiaomi, di sini yang kita bahas itu beda-beda ya. Kita tunggu dalam beberapa menit. Perlu diketahui juga ya teman-teman, apa yang saya bilang tadi, semua tipe HP itu beda-beda ya teman-teman. Maka dari itu teman-teman bisa mencoba dari trik pertama hingga trik terakhir ya teman-teman. Semoga masalah teman-teman tidak sampai ke trik terakhir, cukup di trik pertama sudah nyala ya teman-teman. Nah di sini saya punya, di sini belum hidup ya teman-teman. Nah oke teman-teman, di sini tidak berhasil juga ya teman-teman. Jadi kita coba sekarang tekan tombol powernya bersamaan tombol volume plusnya ya teman-teman. Oke, kita coba. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Oke, kita tunggu prosesnya ya teman-teman. Masih loading ya. Nah teman-teman, alhamdulillah di sini berhasil ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya kita tunggu sebentar, biarkan HP ini mati dalam beberapa menit. Nah lanjut ya teman-teman, setelah beberapa menit
kita biarkan, kita lanjut charging dulu ya teman-teman. Di sini kita coba charge dulu. Nah oke ya teman-teman, ketika di charge di sini sudah hidup ya, keadaan baterai 77% ya. Oke teman-teman, kita coba buka di sini menunya. Nah oke teman-teman, cukup gampang ya teman-teman. Jangan panik jika menghadapi HP hang seperti ini ya teman-teman. Oke cukup sekian dulu dari saya ya teman-teman. Jika suka dengan video-video saya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Jumpa lagi di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.